acara itu tanggal 4 bulan Januari itu ya. Kita full pakai atribut sobat karet, oke? Okay? Siap. Nah, nanti Mas Iyun, nanti ini spesial dari Deli Wafa Festival sendiri. Nanti kalau misalnya di Deli Wafa Festival biasanya ada ini, ada challenge atau lomba. Kalau misalnya outfitnya yang paling bagus itu dapat hadiah. Dan kemarin ada hadiahnya, guys. Mas Iyun nyuruh kita kumpul para sobat ngarit. Yang jelasnya saya juga ke sana, ke Surabaya. Saya datang ke sana, nanti kita ngopi-ngopi bareng di sana. Kita berkumpul di sana, katanya ini ada hadiah untuk yang pakai outfit yang paling bagus. Paling bagus gimana ya? Maksudnya kita harus pakai kaos sobat ngarit biar kompak loh, guys ya. Hadiah utamanya itu sepeda motor. Oh, hadiah. Ya nanti kamu ini ya. Nanti kalau kamu ke Tulungagung barengan aja sama Bunda. Hah, barengan. Bunda kan Bunda. Sama Amak kan mau ke Tulungagung juga. Ini boleh bahas-bahas Bunda apa enggak dan keluarganya Mas Iyun. Kalau enggak ya udah. Enggak apa-apa, Mas Iyun itu selalu nurut ke sampean semua. Nanti enggak bahas dikira ini, bahas dikira ini jatuhin. Nah, ini guys sudah ada penjelasan dari Mas Iyun ya. Boleh enggak bahas-bahas keluarga Bunda Fojana? Kalau enggak boleh, nanti dikira gimana, enggak nyenggol-nyenggol sana. Nanti nyenggol sana, nanti dibuat gini gitu. Mas Iyun niki jane ngarah ya, guys ya. Manut jaluk piye wong ini lo hiburan buat kalian semua kan gitu, maksudnya seperti itu mungkin, guys ya. Kita dengerin lah Mas Iyun tadi sore ini, guys. Setuju. Enggak setuju. Lagi lo tapingan ini banyak yang setuju. Masih pengen lift di sini loh. Juara tak pakai soalnya akunku yang ini. Ini liftnya di akun sepatnya. Setuju kalau rambut direndang. Enggak mau aku. Kalau rambut jangan. Jangan over. Iya, jangan over. Siap. Berarti tetap gas ya. Nggih. Siap. Masih nurut kesampaian. Ribet. Nuruti sampean-sampean ini. Aku itu biasa aja. Sama ama, sama ini, sama bunda, sama adik-adiknya itu ya. Udah, kayak keluarga aku sendiri. Iya, guys. Serikat gitu lah, guys ya. Cuman kalau... Privasi yang penting hasilnya siap. Udah nonton YouTube-nya Mas Iyun apa belum? Wes. Yang belum nonton dibantu ya nonton. Yang ini, yang ada rezeki bantu ini apa? Beli bajunya Mas Iyun. Ya. Beli bajunya Mas Iyun. Yang udah banyak rezeki daripada untuk nge-give ya. Daripada untuk nge-give Mas Iyun itu daripada untuk nukerin koin kan dibelikan baju nanti kan ini bisa dikasih-kasihkan ke ini tetangga-tetangga kalian ini biar sampean juga ambil berkahnya ya kan. Sampean nanti kan hasil bajunya kan juga ini buat bayar anak-anaknya emak juga, jadi semua ikut merasakan ini hasilnya. Iya kan? Iya, daripada ini. Lah untuk nuker gift kan ya ini toh. Kena potongan juga kan kalau ini dibelikan baju nanti dikasih-kasih ke ini. Ke sanak saudara kan lebih bermanfaat juga. Toh hasilnya enggak dimakan Mas Iyun sendiri kok. Patas direndah enggak mau. Patas nanti biar dinaikin permaisuri ku. Dulu kan ini minta waktu lift dulu kan. Nanti aku naik sapi yo Mas gitu. Ya gitu meski si Patas itu
harganya tidak murah. Yang penting satu persatu sudah mulai aku persiapkan. Contoh kan dua patas sudah kembali kan. Si patas itu slip engine yang sekarang mulai tak ini sudah hampir finish. Itu kan juga murah juga toh, Rek. Jadi mesin itu mesin enggak punya banyak uang. Cuma mesin perlahan-lahan ya ingin membuktikan gitu loh. Nah, sekarang untuk bangun sih patah saja lebih dari uang 25 juta. Mesin dapat uang dari mana kalau ini? Langsung semuanya enggak bisa. Kan masih enggak minta untuk disupport ini kan, karena kalau masih nanti minta support banyak kemarin yang nawarin ini itu ya, tapi ya, masih itu ya, menolak ya. Karena ya kalau nanti gini bener-bener masih nikahnya sama bunda, kalau enggak banyak pihak yang kecewa masih. Nah ini guys, ini poin banget. Mas Yun gak mau dibantu secara di kehidupan, dalam arti nyenggol sapinya untuk pembelian sapi apa. Kalau toh Mas Yun mau ya minta sama Sobat Ngarit penggalangan dana atau apalah semacamnya, Mas Yun bisa beli 100 sapi guys. Iya pasti teman-teman itu pasti bantuin, banyak bos-bos juga yang mau bantuin, banyak para Sobat Ngarit juga yang mau bantuin, tapi Mas Yun nggak mau. Ya kalau mereka kan dukungannya banyak yang condong ke Yunfa. Ya kalau Mas Yun nanti jadi sama bunda, soalnya kan jodoh siapa yang tahu, karena jodoh itu juga di tangan Tuhan juga, dalam kategori takdir juga. Nanti kalau memang nggak jodoh, entah apa itu masalahnya, kan kita nggak tahu Mas Yun jadi nggak enak atau apa. Ya bijak banget Mas Yun nih guys, dipikirkan sampai segitunya. Itu nggak mau kayak gitu, kan kita nggak tahu kan apa, kita hanya wayang kok. Iya, terus patah si sapi itu, yang namanya patas kan dua sekarang, itu kan juga murah. Yang penting Mas Yun ingin membuktikan aja satu demi satu. Mas Yun bukan orang kaya yang ingin beli ini beli itu langsung tercapai. Mas Yun juga bukan anak orang kaya juga. Ya mungkin itu dari tabungan saya. Tabungannya Mas Yun atusan. Iya. Oke Mas, tabunganmu Mas. Ucapan ada iya. Ucapan adalah doa. Iya, saya bukan orang kaya dan bukan terlahir dari orang kaya. Ya, tapi saya mempunyai Tuhan yang kaya raya dan kelas. Pemilik alam semesta ini. Kelas. Mas Yuni bisanya alon gitu loh. Enggak bisa kayak Mas Yun buat kandang, enggak bisa kalau sekarang belum ada ini. Ya pelan-pelan Mas Yun, ya pelan-pelan, kita harus pelan-pelan. Mas Yun, dalam aku besok ini ya, besok ke rumah nih Samen boleh? Mau kenapa aku kok kamu? Loh aku aja, engkau sama orang-orang kayak kemarin boleh ta? Yang aku harapin itu bunda yang ke rumahku, bukan kamu. tapi aku koncone bunda. Tapi kan ini sampean ini pernah nyium aku enggak suka. Ayo. Iya. Ku menangis. Mas Yun, iya aku.
aku mau ke Tulungagung, boleh ta? Aku mau jualan, bukan sama-sama yang jualan nih. Siapa? Sama siapa? Sama sapi. Nanti sapinya kamu jualin kayak Ridho nanti. Loh enggak, aku jualan baju. Baju kan di sini kan ada gambar sapinya. Yang mana? Yang ini ada gambar sapinya. Makanya aku pengen jualan sama sapi, bukan sama samean. Nanti kamu naik sapinya aja. Boleh tak? Boleh. Boleh, boleh. Sing jenenge sapa sapine? Patas, patas. Nanti kamu naik ini aja Samson. Wah, Samson. Loh, kegedean, Mas. Enggak, kecil Samson itu yang paling kecil dari di antara tapi, mereka semua. Tapi Samson baik. Nanti tak post videonya Samson kayak apa kalau keluar kandang. Loh, Mas, kok aku diiki diambung Samson kok. Mas, izin ya. Ini izin ya. Ini kan ini bajune sampean. Ya. Ini kan kesukaane sampean lengan panjang. Nggih. Jangan bilang emak ya. Soalnya ini Haki turunin harga sendiri. Harganya tadi harga 100.000. Ini khusus hari ini aja. Lah nanti badiku bayok ke lo. Batine melok mami, melok mami wis ta. Yo, iki pokoke iki sampean jangan bilang siapa-siapa ya, tapi oh, nanti rek mama tanya ini gimana? Kok ngomong aja, nggak tahu apa-apa. Pokoknya harganya segitu, harga normal gitu aja, Mas. Kamu kepijet, jangan ngomong-ngomong, Mas. Kepijet nu nergon. Iya. Oh iya. Ojo pokoknya ojo ngomong. Ini harganya, kan ini harganya 140.000. Tak kasih harga cuman di harga 100.000. Potongan 40.000. Nanti mak, Yun kok bajunya dapetnya uang segini gitu, kepijet mak gitu. Iya, itu potongan dari TikTok mono Mas. Mak. Ya, tapi nanti komisinya sampean nggak pengeni, nggak kepotong, kok nanti ditanggung mami. Kita kasih harga seret ya. Iya. Hari ini aja ya. Ya. Rugi kan ini gini tuh Mas, rugi oleh emak duit oke. Iya, kita tak gini tuh. Di sini dapat harga 90. Hei, kau nol 100.000-an rek, 100.000-an rek, ya. Ini harganya 100.000-an. Kalau kalian mau pengen sekarang hari ini aja kita kasih harga sore buat kalian. C. Hei, samen duit iki. Apa? Iki apa jenenge Mas? Mana capil. Oh, si Yonten ini aku duwe capil ya. Capil opo ya. Cocok, enggak aku gawe iki no tulung aku. Hei, aku mau ini. Apa itu? Kamu tahu enggak selain aku suka baju yang lengan panjang? Iya, suka apa lagi? Suka apa? Suka sama Dik Cinta juga. Aduh. Kok gak suka sama aku sih? Aduh. Mulutmu kemarin mabu ara waktu nyium ternyata. Ya? Kakak. Gak boleh lo ya cium-cium kayak gitu. Loh, itu gak sengaja. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi gak apa-apa. Gak apa-apa kan ya. Di aku 70.000. Wong lu ngawur Mas, harganya 70.000 cari. Enggak, harganya 100.000-an aja. Ini ya. Yang model baru kan ada. Model baru yang mana Mas? Yang subat nyaret. Yang di belakang ada gambarnya ini loh, orang bawa rumput. Oh, ada. Di ada. Ayo. Jangan kayak gitu, sobek semua itu nanti nggak bisa dijual. Loh, nggak ada sih. Ini kesusah nyarinya. Nggak bisa kelamaan, Bu. Sabar Mas Yun. Ini aku mencari dengan sekuat tenaga, ya. Ya.
Rumah saku tidak apa sih. Nah, kan gini kan, ini kan aku Januari tanggal 4 itu kan aku ngadain acara di Surabaya. Tanggal 4 guys. Iya, itu kan sama ini saya juga guys ya. Sudah aku ini ya, presentnya sudah Mas Iun sama Mas Roni ya. Iya. Oh, karena aku kan ngadain acara itu kan baru pertama kali kan, dan aku butuh Mas Roni untuk benar. Mempersiapkan juga, mungkin Mas Roni kan yang lebih tahu kan acaranya Mak yang kemarin-kemarin itu kan Mas Roni udah ada kan. Sudah. Jadi, ya jadi aku butuh banget itu adanya Mas Roni. Dan nah, untuk para keluargaku Sobat Ngarit semua, ini waktunya kita berkumpul bertatap muka bareng. Kumpul, saya guys. Mohon jika Sobat Ngarit semua ini mempunyai rezeki yang lebih, nanti datang di acara itu tanggal 4 bulan Januari itu ya. Siap. Kita full pakai atribut Sobat Ngarit, oke? Siap. Nah, siap. Nanti Mas Iun, nanti ini spesial dari Deli Wafa Festival sendiri. Nanti kalau misalnya di Deli Wafa Festival biasanya ada ini, ada challenge atau lomba. Kalau misalnya lomba. Outfitnya yang paling bagus itu dapat hadiah. Dan kemarin ada hadiahnya, guys. Mas Iun nyuruh kita kumpul para Sobat Ngarit. Yang jelasnya saya juga ke sana, ke Surabaya. Saya datang ke sana, nanti kita ngopi-ngopi bareng di sana. Kita berkumpul di sana, katanya ini ada hadiah untuk yang pakai outfit yang paling bagus. Paling bagus gimana ya? Maksudnya kita harus pakai kaos Sobat Ngarit biar kompak loh guys ya. Hadiah utamanya itu sepeda motor. Oh, hadiah sepeda motor. Hadiahnya sepeda motor. Berarti nanti insyaallah bulan tahun depan lebih banyak lagi hadiahnya. Insyaallah iso-iso kon iki. Cuman pakai baju Sobat Ngarit, terus pakai style outfit yang bagus, nanti dapat hadiah. Insyaallah kalian bisa dapat hadiah naik haji apa? Amin. Ya, siapa tahu beruntung ya nanti dari keluarganya. Hadiahnya guys. Ini kemarin juga dapat handphone juga. Macam sih ganteng guys. Dapat handphone juga. Makanya kalian cekotnya sekarang ya. Cekot sekarang biar nanti kita sebelum tanggal 4 Januari nanti kita pastikan sampai ke tangan kalian ya. Biar kalian pakai baju Sobat Ngarit pas Deli Wafa Festival nanti. Dan ini untuk pembelian tiketnya linknya ada di mana, Mas? tiketevent.com. Coba di search aja di eventtiket.com. Nah, itu masih ada tiketnya. Buruan, soalnya ini yang persel 1 sudah habis. Ya, nanti contohnya gini ya. Cara sini bajunya Deli Wafa pakai Sobat Ngarit, terus jamnya pakai Deli Wafa juga. Nanti pure pakai sepatunya Deli Wafa. Siapa tahu ada Deli Wafa, jam tangan belum ada. Belum ada. Nanti insya Allah ini rilis yang paling sepatu ya, ada guys. Dan yang paling spesial nanti di Surabaya ada aku dan dia. Iya. Berat. Tapi juga ada aku. Tapi aku gak ikut. Loh, kamu bagian ini oke. Kamu bagian jaga parkir sama Ridho. Malah tidur beda kan Ridho. Aku tak gawe iki, aku mau ditemenin sama Samson aja. Ya nanti kamu ini ya. Nanti kalau kamu ke Tulungagung barengan aja sama Bunda. Hah, barengan. Bunda kan sama Amak kan mau ke Tulungagung juga. Nanti Bunda sama Amak mau ke Tulungagung. Yang jelas entah sebelum tanggal 4 Januari, entah sesudah acara Deli Wafa Festival acaranya. Jadi kapan ya guys? Kira-kira setelah atau sebelum ya? Pokoknya Amak sama Bunda mau ke sana. Entah ini kalau gini ya, kalau dari adat Bunda sana katanya nggak apa-apa cewek dulu yang lamar, katanya sih dulu ya, pernah saya dengar seperti itu, tapi ya nggak tahu juga nanti ada acara apa di sana ya. Mudah-mudahan paling ya
perkenalan secara keluargaan atau gimana guys ya. Nanti kamu naik, Buddha naik ini, Buddha naik patas. Terus Ati naik mana? Sida naik rambu. Irsal nanti naik ini, naik gama. Terus kaki naik apa? Kamu naik Samson. Samson. Iya. Nanti aku cek ya Samson itu yang mana. Besok tak upload ya. Coba ya, nanti ya. Keluarin. Ya nanti aku lebih memilih Samson ya. Ya langsung check out ya hari ya, ini aja. Kan yang paling besar ini kan si Patas. Ya. Itu nanti buat Bunda sama aku jadi berdua nanti. Bunda lagi di tengah. Enggak boleh sendiri aja yang lain. Oh, kok gak boleh sih? Aku jadi anaknya di tengah gak boleh. Tidak sama si Rambu. Ini juga sama si ini Irsal. Mas, yang ini wes ya, ini yang ini tak kasih harga cuman 80.000 ya. Oh iya. Hari ini aja 80.000. Tapi ini harganya 130. Aku diseneni mami. Jangan share ke mami Hesti ya. Jangan share ke mami Delta Hesti Chandra Partiwi, jangan ya. Jangan share ke Oh, Bapak Tomli selamat sore, loh, Pak. Loh, ono papit. Ojo Mas, ojo di celuk. Lah niki Bapak. Bapak kabar Yun. Baik, Pak. Loh, sopo Bapak sopo sanya? Tomli. Bapak sopo? Bapak Tomli. Loh. Ojo ngomong yo, esok mama nih harganya kita kasih harga coret. Nanti aku yang dimarahin sama papi. Lo mas, esok mama nih papi yo isok dipecat aku. Bukan yang dipecat kamu, aku kan enggak. Lo. Pi, Mas Iyun Pi yang ngasih harga coret Pi. Enggak, nyapa aku enggak. Pegang sampean kok. Mas Iyun Pi, bukan aku Pi. Ngomong orang beloyan aku rek. Mas Iyun kan. Harganya cuman 100.000-an aja. 100.000. Wes, harganya 100.000. Kalau kalian mau pengen sekarang. Mas Iyun, aku punya tebak-tebakan. Ya apa? Bahasa Jawanya sore itu apa? Bahasa? Sonten. Bahasa Jawanya sore. Sugeng sonten. Tugeng sonten nggih Mas. Kok gitu? Kamu kan sugeng tok, enggak usah sonten ini, sugeng tok aja. Loh, emo sugeng iku sapa? Lakaran aku dipadakno ambek sugeng. Iya. Wong ini ada Mas Iyun yang paling ganteng kok aku sama sugeng. Ya, langsung cekot harganya cuman di 80 ya. Mas Iyun, biasanya kan ini kita ini aja. Ini kan sudah trennya sudah 114. Iya. Biasanya aku sama Mas Roni, dulu itu sama Mas Gilga, sama Mbak Linda, sama Mas Anas, itu kita main challenge. Iya, challenge-nya apa? Kalau misalnya bisa sampai trennya 999 plus, nanti Mas Yun beri aku tantangan apa aja aku mau. Oh. Bisa enggak? Berarti nanti kalau bajunya itu 99 aku 999 aku minta kamu apa aja ini mau? Iya, mau. Sebentar aku tak tanya ke ini anak-anak dan keluarga itu. Anu Badrus. Gimana? Kalian siap check out 999 apa enggak? Coba kita Badrus anaknya Mas Iyun, anaknya Mas Iyun. Tapi aku yakin gak bisa sih. Soalnya udah sore, gak bisa. Gimana? Coba nyari gak bakal bisa. Tren kan 99, check out 99 guys. Ini Badrus ini loh Badrus. Dan teman-teman ini loh. Badrus. Terus Badrus sayangku. Iya. Bisa gak ditrenkan bisa, Badrus ya. Bisa. Ayo check out nak 999 di ini. Di seternya di Liwapa ya. 999. Kemarin Mas Roni baju tumpuk 5. Terus Mas Gilka baju tumpuk 10. Terus
Mas Jasun itu mukaku dicoret. Enggak, jangan dicoret ya. Ini nanti aku ada acara, ya. Iya. Ini ya nanti kalau udah laku 99 kamu harus ini nempel di plafon. Nempel di plafon. Iya. Plafon yang mana, Mas? Itu atas. Ya bosan ini mami menereh. Ini kayak Ica. Ya nggak apa-apa wis. Ini aja kan kamu ini kan make up-an kan, Mas. Mas Iyun kemayu, biasa kemayu. Mas Iyun re, kasar lagi. Kita mulai 999 ya untuk penjualan. Nanti kamu harus ini loh. Apa? Harus ini ya make up. Masih, aku bingung. Hei Re, jangan ya Re ya, jangan beli ya. Yuk, tak omong nih Mama. Oh, cok tak Masih Yun. Ayo, dong cepet dicekat 999, gini hapus make up. Sama Mas ini, lupa filter. Tolong, jangan, teman-teman, jangan ya. Ya Allah Re, ya Allah. Aku mohon para sultan sobat nyari ya, di check out ini bajunya ya. Ini daripada dibuatnya gift, dibuat beli baju aja biar bermanfaat. Nanti buat ini saudara-saudara ini sampean. Aku payment gas. Wis tarekon iku aja ngono tarek. Udah 223. Hah, lama ini masih lama. Tidak bisa. Ya. Nanti harus cepat copot filter sama hapus make up. Loh ini enggak filteran. Ini mana ada enggak filteran coba. Oh enggak filteran. Oh kok mare kamu enggak suka aku. Ayo cepet. Kamu harus hapus make up loh. Mas Iyun Re, ya Allah aku enggak iso. Cepet. Ayo cepet. Re jangan cepet tare. Aduh. Ya. Jangan lupa aku minta nanti ya di tanggal ini apa di tanggal 4 bulan Januari kita satu komando. Siap. Ayo kita mumpung ada acara nanti kita bertatap muka ya. Siap. Mungkin tapi aku tanggal ini Mas Iyun, tapi aku pengen ketemu sama orang-orang sobat nyarit sama orang-orang tapi aku enggak bisa soalnya aku mau ke Tulungagung tanggal 4. Lah kok ke Tulungagung? Iya, aku mau minta restu. Restu. Kalau kamu mau minta restu ke ibuku ya enggak bakal dikasih. Ya udah minta restu ke bapak, ibu. Bapak sih enggak pernah di rumah. Ya aku minta doa restu ke Rido. Rido aku bawain ke ini kan Rido bagian jaga parkiran kan nanti di acara itu. Bahaya. Aku mau tetap jualan. Kamu gini aja, kamu nggak usah jualan. Nanti tak kasih ini di sana itu kamu ini jagain lampu aja. Jaga lampu. Iya. Ngepet. Yaudah, nanti lampunya tak matikan aja biar hemat listrik. Nah nanti nggak kelihatan toh. Loh, nanti pakai senter aja, orang-orang pakai senter. Oh, berarti udah gagal kan? Iya, pakai flash. Nah, udah gagal kan? Nah, pakai flash aja. Nanti kan mic-nya nyala. Ya, nanti kan mic-nya nyala. Pakai flash aja, mantap kan? Iya, ini dicek out 999. Masih 300. Enggak bisa, ini masih 300, Mas. Ini. Nanti awas kalau enggak mau ini. Ih, cuma 300 sobat nyarit. Trennya. Nanti kalau enggak bisa, nanti kalau kamu ini enggak mau hapus, kalau udah 99 tak laporin ke ini Mama.
Mas ini sudah aku kasih harga coret, nanti aku dimarah. Kalau Mami Hesti, Mami Hesti itu ini aku kena SP kalau ini, kalau tahu. Tapi kalau misalnya Papi udah tahu Papi, nanti aku sudah dipecat, enggak kerja sini lagi. Tapi aku ini juga, aku kemarin ini dikasih Mama parfum, wangi banget. Coba ini Ani. Parfum apa? Parfum. Parfum yang mana? Parfum orang kaya atau parfumnya Mami Hesti? Itu kan iki kan, teh bapak kan. Teh bapak entek. Mosok gak enek. Oh, aku duwe stok. Aku punya stok 500 pieces. Oh, ini ae. Tapi gak oleh ditolak mbek bapak. Wis to didolae. Engko hasilnya dibagi dua aku karo awakmu. Yo yo. Bapak iki bayarane dadi DPR oke kok. Engko lek aku seneni iki, seneni Papi yo apa? Enggak, bapak iki bayarane dadi DPR iki kan pun kata. Nggih. Jadi enggak perlu jane iki dodolan iki mek ditutup. Iku didolae wis anune parfume. Mas, ditulah didol playon. Aku di Mas. Engko didemung loro. Kakek rego coret sisan yo. Iya. Ini kan Papi jualan harga 75. Tak kasih potongan 15.000. Iya. Anu aja. Tapi ini loh ya. Tapi nanti kamu enggak boleh bilang mama sama bapak kalau yang ini aku. Trennya 99. Nanti Kak, nanti aku Kak ngomong-ngomong. Ya, ini rahasia kita berdua ya. Iya. Ya. Nanti biar ini aku cepet ini buat nyewa ini. Trennya sampai berapa? Ini enggak usah wis challenge-an, trennya sampai berapa? Ya di sini itu aja 500 itu lumayan. 500 ya. Iya. Kalian langsung check out payment sekarang. Ini cuman 500 hasilnya. Habiskan dulu. Jangan bilang mami dulu. Enggak. Jangan bilang mami dulu. Aku rego 50 langsung check out. Gini aja aku tak pergi. Tak pergi dulu. Bentar Mas. Harus melayu. Kali ini. Ayo sama Mama. Mama. Tak perlu yo. Gua tabun. Iki sapa sing ngongkon parfume Papi Didol? Yo kan. Mas Pandu. Enggak. Iki mah ngono komen ajarene Iyun sing ngongkon, sing enak. Ayo. Mas Pandu. Ayo. Ayo. Anu. Ojo ngawur, Kak, ojo bojo. Ayo. Parfumnya dijual yo yo. Mas Pandu promosi. Oh, ngomong untuk duit DPR akeh jare ayo. Jare duit bapak DPR akeh apane ayo ngomong ngono enggak mang. Aki ngomong ki, bener enggak ki? Oh. Ki. Ayo. Ki. Dipecat Iyun atau aku? Ini dia Mas Iyun, ini pecat. Ini mana? Itu gak ada titol. Terus coba parfumnya siapa Pak Dio? Terus kasih aku janji. Tapi aku gak tahu janjinya. Terus gak tahu ini parfumnya siapa. Waduh parah. Iyun parah. Digawe mau dibuat bondo apa sih Yun? Januari ta? Ini kali karena kan itu caranya kan ini. Apa? Don ya? Bingung karepe dhewe. Ya apa? Wis menyiapkan apa? Anu mak kok iki mak. Budget pesantren. Iya. Masalah. Pasti rekotane mlebu nang ngene FYP-ne bapak.
Ayo yo. Potong lorone, jarene. Sembuyun njaluk sepuro nang bapak awakmu wis karo aku. Ini kan Nang 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 sama bapak. Waduh, wis urusanmu dhewe sik bapak lek ngono. Bahaya. Wala ono ae nyombor sapi maneh. Yo wis gak apa-apa. Eh jangan lupa Deli Wafa Fest. Tergantung sama Mas Iyun dan Mas Rokan. Nah, itu. Iya kayak hakim sapi nih persis. Lu itu suaranya apa? Suara sapi. Suaranya ya kita sapi mang. Mama. Iya. Iya mama sih ya sama sapi ya. Siap. Dabling soalnya. Iya dabling. Assalamualaikum. Bahaya iki. Ini kan, tolong nanti dibeli ya bajunya Mas Yun itu. Dan aku mohon buat kalian semua tanggal 4 dipersiapkan mulai dari sekarang pembelian tiketnya. Soalnya itu nanti kan takutnya nanti malah kehabisan tiket sampai nggak bisa datang. Kan di situ acaranya nggak ada live streaming ataupun apa kan. Nanti kita bisa bertemu bertatap muka. Dan sebelumnya Mas Yun mohon maaf, nanti kalau Mas Yun di atas panggung ya, bukan Mas Yun itu merasa tinggi di atas itu, enggak, kita masih sama. Meskipun Mas Yun berada di atas panggung dan sampean itu di bawah, Mas Yun itu sama ya. Jangan anggap Mas Yun itu orang besar maupun ini, enggak, Mas Yun tetap sama ya. Sebelumnya saya minta maaf, karena kan gak mungkin juga kalau acara itu gak ada panggungnya kan gak mungkin ya. Ya. Dan yang belum beli bajunya Mas Yun parfum tadi, mumpung murah rek. Ya, Mas Yun mau turun dulu, mau ke kandang. Ya, karena ini sudah waktunya untuk ngasih comboran juga. Jangan lupa guys ya, jangan lupa. Tanggal 4 saya juga berangkat, kita ketemu sana, ketemu bareng-bareng di sana. Bagi yang belum ada kesempatan untuk berangkat ya, mungkin next time kita selalu support terus ya guys ya. Jelasnya saya nanti konten di sana, tungguin konten-konten vlog saya, jelas nge-vlog saya di sana, apa keseruan, bagaimana keseruan di Deli Wawa Fest di Surabaya nanti. Jadi tungguin bagi yang sudah beli tiketnya, kita nanti ngumpul-ngumpul di sana guys. Kita asik-asik sama bunda, kita bertatap muka sama ketua kita guys. Jadi nyon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jan.